Mongols Motorcycle Club atau kadang The Mongols Nation atau Mongols Brotherhood. Nama ini diambil dari buku liar, keras dan pernah menaklukkan sebagian bumi, pimpinan Mongol salah satu orang paling berpengaruh dalam sejarah dunia, Genghis Khan. The Mongols MC adalah one percenter sejati. Mereka geng motor yang menunjukkan eksistensi lewat perang jalanan, peredaran obat bius dan kegiatan hitam lainnya. Klub keras ini lahir di Montebello, California tahun 1969, dimotori para ex-tentara Vietnam keturunan Hispanik. Bisa ditebak mereka ogah gabung ke Hells Angels MC karena polisi internal HJA adalah white supremacy berdasarkan superior ras Kaukasia ras kulit putih. Luis Costello, orang yang menjadi cikal bakal kelahiran The Mongols, awalnya klub ini sangat terkenal dan ditakuti. Di tahun-tahun setelah kelahirannya, mereka memilih tak banyak publikasi dan eksis secara underground. Generasi pertama sangat loyal. Teritorial mereka di awal kelahirannya di seputaran El Sereno. Di zona itu mereka sangat menguasai. Tak ada geng lain atau siapapun yang berani macam-macam dengan The Mongols, anggota mereka tak hanya bermodalkan nyali besar saja, beberapa dari mereka punya skill bertempur tinggi. Sebagian ex-tentara perang Vietnam dan ada juga yang mantan prajurit Navy SEAL yang sangat terlatih di medan pertempuran, tak heran, perkembangan The Mongols sangat pesat. Mereka lantas meluaskan wilayah sampai Los Angeles, San Diego, pusat California, malahan salah satu anggota mereka, Jesse Ventura menjadi gubernur di Minnesota dengan nama julukan di geng dengan nama Superman. Paling tidak ada 14 negara bagian Amerika menjadi chapter mereka di samping cabang luar negeri macam Jerman, Italia, dan Meksiko. Agresif di awal 70-an. Di awal 70-an, klub dipegang oleh pemimpin bernama Andy Holguin berjuluk Maravilla. Lah terbilang agresif dalam meluaskan kekuasaan mereka. Salah satu kisah kekerasan adalah perang mereka dengan klub motor lain berjuluk Satan Slaves yang menguasai San Fernando Valley. Mereka berhasil mengusir klub itu dan menguasai areal yang dituju. Setelah itu, mereka secara terbuka menyetarakan perang dengan klub raksasa penguasa teritorial sebagian Amerika, The Hells Angels MC. Saat itu, Hells Angels adalah penguasa California, Tak ada klub yang berani riding memakai backpatch bertuliskan California di wilayah ini dan The Mongols dengan demonstratif melakukannya. Ini membuat Angels gerah, gilanya salah satu anggota Angels ditusuk di sebuah areal parkir dan tewas. Mereka yakin The Mongols pelakunya dan setelah itu, dua rider Mongols, Red Beard dan Jingles sedang berboncengan dengan kekasih mereka di Jalan 15, tiba-tiba sebuah mobil van menyusul, membuka pintu samping dan memberondong mereka dengan senjata otomatis, keempat Mongols tewas. Setelah itu perang besar pecah, bom, senjata otomatis terus meledak dari kedua belah pihak. Sejarah mencatat, dari kedua belah pihak diatur pertemuan perdamaian dan hasilnya, The Mongols menjadi klub pertama selain Hells Angels yang boleh memakai tulisan California di punggungnya. Di waktu lainnya, keributan antara Harrah dan Mongols juga terjadi. Paling seru saat kumpulan Akbar Bikers, 20 tahun annual Laughlin River Run di Nevada, S 2002 yang dihadiri sedikitnya 12-15.000 bikers di kasino bernama Harrah, 7 bikers langsung menerobos masuk dan menembakkan senjata ke arah beberapa bikers yang sedang bermain judi. Kejadian ini menewaskan 3 bikers dan puluhan luka. The Mongols dan Jesse James. Builder dunia asal West Coast Choppers, Jesse James pernah bersinggungan dengan Mongols, kisahnya istri artis Hollywood Sandra Bullock ini membuat motor custom Oakley untuk kliennya anggota Hells Angels dan dipamerkan di East Coast. Salah satu members Mongols merasa tak enak dengan karya ini dan memberikan pesan pada Ruben Doc Cavazos, presiden The Mongols saat itu. Pesannya adalah "We're going to buy up all his product, it's that all." Buat Doc ini adalah ancaman serius buat Jesse, sebuah pesan terselubung berisikan ancaman buat keselamatan sang builder. Doc lantas mengontak rekannya Emilio Chino Gonzales, salah satu pentolan Mongols yang kebetulan ikut dalam acara televisi yang dibintangi Jesse. Chino bicara, dia hanyalah pebisnis, membuat motor kepada siapa saja termasuk pada Mongols. Lantas Doc menulis surat pada si pengancam, "Hats are negative. Jesse James is okay." Setelah itu tak terjadi sesuatu apapun pada Jesse. Dia malah menghadiahkan patung Genghis Khan yang bagus kepada saya. Saya gembira bisa berperan dalam masalah ini, jelas Doc yang dituangkan dalam bukunya, Honor V.V. Arnone, sebuah buku biografi dirinya dan The Mongols. Agen pemerintah William Wayne menyusup masuk ke Mongols dan dapat full page setelah 28 bulan menyamar. Lah berhasil mengumpulkan bukti kegiatan kriminal klub ini. Hasilnya 54 anggota ditangkap karena terlibat berbagai kejahatan, pencurian motor, obat bius dan pembunuhan. Christopher Ablet menyerahkan diri pada kepolisian Bartlesville, Oklahoma pada 4 Oktober 2008 karena membunuh Presiden Hells Angels Mark Papa Guardado di San Francisco. Sebelum ia menyerahkan diri, kepolisian California menghadiahkan uang $5 juta pada siapapun yang bisa menangkap Ablet. Saat family gathering di Lancaster, California, 800 anggota Mongols dan keluarganya ditolak masuk ke kota ini atas perintah wali kota R. Rex Paris. Mereka menuntut balik pemerintah kota atas dasar pelanggaran hak-hak sipil. Wali kota berdalih mereka adalah teroris dan para pembunuh.